belum videonya. Tapi mudah-mudahan kalau aku ikutin dia gak berubah jadi hantu ya guys, atau kepala pecah lagi. Ih serem. Yaudahlah, kita ganti dulu bajunya Sakurani. Dia masih pakai Blackpink. Dasar nih Sakurani suka banget sama Blackpink. Aye dasar nih, ganti aja lah. Karena kita mau ikutin Takeo, kayaknya pakai seragam lama aja ya guys. Yang slim aja deh. Terus rambutnya, Hatsuki kan rambutnya pendek. Gimana kalau kita terlihat lebih cantik aja rambutnya panjang ya. Terus warnanya apa ya guys? Kayaknya kalau warna ungu ini kalau buat ke sekolah nggak terlalu bagus ya teman-teman. Warnanya merah seperti ini, terlalu ngikutin apa Hatsuki deh guys nih Sakurani. Atau warna ini, atau yang ini, atau yang ini. Nah yang ini aja nih, atau inilah guys. Atau coba warna yang baru, warna kuning. Oh warna hijau, nggak bagus juga. Yang ini aja lah guys, sekali-sekali ya kan, terlihat matching gitu. Terus matanya warna hijau aja deh, pakai aksesoris pakai jepitan. Nah agak nggak nyambung sih guys, tapi biarin aja lah ya, sekali-sekali tampil beda nih Sakurani. Yuk kalau gitu langsung aja kita mulai. Lihat dulu nih rambutnya Sakurani. Wah Sakurani, kamu keren banget hari ini rambutnya. Tapi jangan pakai senjata dulu ya, simpan ya. Kita ambil tas sekolah dulu ya teman-teman. Berangkat sekolah terus. Tapi Sakurani tidak pintar-pintar. Gak apa-apa ya guys, soalnya kepintaran Sakurani gak aku save sih. Aku gak mau naik mobil, mau buru-buru ikutin. Itu kayaknya seperti Hatsuki deh. Hatsuki, tunggu. Yohei, saya pernah tahu guys, itu kayaknya bukan di kelas Sakurani sih. Hatsuki, iya Sakurani. Kamu tumben gak bawa mobil? Iya, mobil aku lagi mogok. Kenapa? Iya, soalnya kemarin aku habis pergi jalan-jalan sama Sakurani. Aduh, kamu mau kemana sih? Jalan sini aja dong. Hatsuki, kayaknya aku punya misi deh hari ini. Misi apa? Aku mau ikutin Takeo, boleh gak pacar kamu? Enak aja Sakurani, gak boleh. Tuh, ada Pak Guru Kana tuh. Kenapa gak boleh? Iya, soalnya coba rambutnya begitu guys. Ya soalnya kan aku lagi ada masalah sama Takeo. Kamu gak boleh ikut-ikutin. Loh kok, justru aku ntar bikin kamu baikan deh sama dia. Gak bisa Sakurani. Kalau kamu mau ikutin Takeo, kamu harus ajak aku. Lah, ajak kamu? Gimana ceritanya ngajak kamu? Iya, kamu kan mau ngikutin Takeo nih. Aku ikut deh, biar nanti aku mau kasih surprise juga ke Takeo. Oh gitu, ya udah deh kamu ikut deh ya. Ya udah, berarti kamu langsung ikut aku aja. Yuk. Ayo kita cari dulu Takeo-nya di mana. Oke guys, ini Sakurani sama Hatsuki udah nyampe di sekolah nih. Kita langsung cari aja ya Takeo. Apakah Takeo sudah datang di kelas? Mana ya Takeo? Nah, sudah datang. Takeo. Sakurani, kamu ngapain bawa Hatsuki? Loh, kenapa? Kalian ada masalah ya? Iya, jangan ajak-ajak dia dong ke sini. Aduh. Ya, Sakurani ada di antara mereka nih, guys. Gak mau ikutan. Takeo, aku tuh ke sini mau minta izin sama kamu. Izin apa? Aku pengen ikutin kamu seharian. Tapi jangan ajak Hatsuki ya. Ya, Hatsuki, kamu gak boleh ikut katanya. Ya, Sakurani aku kan mau ikut. Nanti aja nanti, kalau pas dia mau pulang baru ikutin ya. Ya udah deh, ya udah bener ya. Tapi kamu jangan ngapa-ngapain Takeo ya. Iya, ya udah ya, bye-bye. Udah guys, terus Hatsuki ikut aja. Dadah, Hatsuki, pergi sih. Ya aneh teman-teman. Ya udah deh, Takeo bener ya. Aku boleh ikut kamu pergi ya, kemanapun. Kemanapun, kalau aku ke toilet kamu mau ikut? Enggak kok, bercanda. Ya pokoknya ikutin kegiatan kamu hari ini. Pokoknya 24 jam ya sampai ke rumah kamu. Ya udah deh. Hatsuki baru datang, aneh. Yaudah ya Takeo, aku duduk dulu ya. Yuk guys, kita cari aja tempat duduk. Kayaknya Hatsuki agak-agak cemburu gitu deh. Bodoh, biarin aja. Kan misi kita kan ngikutin Takeo. Nah sekarang Takeo juga sudah mulai mau belajar nih guys sama yang lainnya juga. Sepertinya, coba kita lihat. Tuh kan bener Takeo tuh
rajin loh, walaupun kepintarannya cuma satu teman-teman seperti Sakuroni. Tapi bolehlah kita apresiasi kalau dia mau belajar. Jarang main handphone soalnya Takeo aku liatin. Yaudah guys, kalau gitu kita ikutin Takeo belajar dulu ya. Sudah selesai nih guys, belajar bahasa Jepangnya. Lihat deh Takeo masih belajar loh. Ih Atsuki, masa dia main handphone mulu sih? Tuh Chika aja rajin belajar. Ya udahlah kalau begitu, sekarang kita lagi mau nungguin ibu Sanae. Aku mau nyamperin Takeo ah. Takeo, iya Sakurani, kenapa? Kamu nanti sore mau kemana? Ah, kamu kepo banget sih. Pokoknya kalau kamu mau ikutin aku, udah ikutin aja, gak usah bertanya. Tuh kan, Atsuki ngeliatin kamu. Aku tuh lagi ribut sama dia, kamu tuh jangan banyak tanya. Oh gitu, udah. Kan guys, mereka berdua chattingan guys. Aduh, WA-an. Yaudah, aku juga WA-an ah. Ayo Sakurani duduk. Oke guys, kalau gitu kita tidur terus di Sakurani ini kalau belajar bahasa Inggris nih. Sakurani bangun. Kerjaannya tidur mulu kalau bahasa Inggris. Sakurani bangun. Ya. Wah, gak baik nih teman-teman, jangan dicontoh ya Sakurani. Masa setiap belajar bahasa Inggris tidur melulu nih kamu? Kebo ya Sakurani. Yaudah, yuk ikutin Takeo. Takeo, tungguin aku dong. Yaudah Sakurani, kamu di samping aku aja. Ya udah deh, aku ikutin kamu deh. Kita ikutinnya di belakang aja ya guys. Kayaknya Takeo gak mau nih kalau misalnya bersandingan sama Sakurani. Takut Atsukinya cemburu. Cie, cemburu nih. Yaudah guys, kalau gitu aku lari duluan ah. Tuh. Mereka geng-gengan tuh. Aku lari duluan ah, teman-teman. Kita buru-buru ganti bajunya ya sebelum mereka duluan. Aku tuh sebenarnya lebih penasaran lagi kalau mereka itu setelah pulang, karena aktivitas setelah pulang sekolah tuh dari setiap masing-masing siswa-siswinya itu beda-beda, teman-teman. Jadi ini aku percepat aja ya. Aku kan sudah tahu nih rutinitas mereka. Habis belajar bahasa Jepang, bahasa Inggris, maraton, terus balet. Habis itu ngapain lagi ya? Masak, belajar komputer, udah deh pulang. Tapi kita lihat nanti keseruannya. Makanya kalian tuh sampai habis ya. Yuk ganti baju. Nah, sudah. Oke, sambil nunggu itu ya, Takeo datang. Nah, ayo guys, buruan. Tuh dia udah ganti baju. Wah, tampan juga ya Takeo kalau sudah ganti baju. Ya ampun, Takeo, tunggu dong. Ih, dia mukanya masih ke samping loh guys, masih pengen ngeliatin Hatsuki. Kayaknya bener-bener jatuh cinta nih Takeo sama Hatsuki. Menurut kalian, mereka nih pasangan yang cocok gak sih? Tadi pas di awal pas aku mau ajakin Hatsuki, kayaknya Takeo agak kurang suka gitu. Tapi gak apa-apa deh, nanti pas pulang sekolah kita ajak Hatsuki aja ya teman-teman. Kasian Hatsuki kan lagi berantem, nanti kita buat mereka baikan ya. Ikut dong, ikut. Aduh, mereka lari-lari terus nih guys. Aduh, kayaknya Sakurani ini kelelahan nih. Gak usah ikutan berputar-putar ya guys. Yaudah deh guys, tungguin mereka dulu. Yuk kalau gitu kita langsung aja menuju ke tempat balet ya guys. Tapi sebelumnya aku mau ganti baju dulu. Sip, langsung saja kita menuju gym duluan ya guys. Gak usah jalan-jalan biar cepet. Nah, mereka udah pada datang duluan. Ya ampun, cepet banget deh. Tapi yang cowok-cowok belum pada datang loh guys. Lo yang cewek-cewek doang. Mungkin mereka masih pada di depan kali ya. Ayo kita sambut dulu Takeo. Takeo, mana dia guys? Takeo guys. Tuh kan, kita lihat ya Takeo datang ya. Aku instan aja teman-teman, langsung nyampe ke tempat gymnya. Tuh Maki. Maki rambutnya kayak love-love gitu ya guys. Kayak serangil. Mana tuh Takeo? Apa jangan-jangan dia? Dia tuh baru datang. Dia mah lama jalannya. Yaudah guys, ini Sakurani lagi berputar-putar. Selamat datang Takeo. Wah, lucu banget. Takeo, kamu juga bisa ya balet ternyata ya. Kepala kamu kayak ini sih, kayak patah gitu. Petek gitu guys. Yaudahlah teman-teman, mereka suruh latihan aja dulu. Tapi Sakurani kayaknya gak usah main piano lagi deh. Aku udah tahu udah bisa main piano. Kalau begitu
ini kita tungguin aja dulu ya. Aku ganti baju aja deh, yang penting udah ikutan balet. Di situ kita tunggu di mana ya? Habis dari sini sebenarnya mereka langsung menuju ke kemana, hayo? Ke kelas. Ya udah, Sakurani duluan aja ya, guys. Duluan menghilang. Kalau begitu kita langsung ke kelas aja. Sakurani, kok kamu megang senjata sih? Tunggu sebentar, takutnya ada penjahat di sini. Mana dia tuh? Mana dia? Angkat tangan semuanya. Oh iya, enggak ada orang. Ya udah, guys, kalau gitu Sakurani duduk dulu aja deh. Kita duduk di ini kan tempatnya Takeo ya. Aku duduk di sini aja. Tungguin sampai Takeo datang ya, guys. Nah, kayaknya teman-teman mereka belum menuju ke sini deh. Loh, dari Tsubaba. Aduh, buruan. Aku mau beli minum dulu nanti aku mau kasih ke Takeo, guys. Yuk kita beli minum dulu aja. Kita kasih Coca-Cola aja ya. Nah, aku beli 2. Gak usah beliin Natsuki. Pasti dia cuma bawa minum doang. Kita lihat ya teman-teman. Tuh, mereka langsung ambil tempat duduknya masing-masing. Takeo, kok kamu lama banget sih Takeo? Tuh dia tuh udah sampai. Coba kita lihat dia makan apa. Ya, kamu beli minum juga. Iya, Sakurani. Ya, padahal aku punya minum buat kamu. Mau nggak aku kasih? Nih, ya udah nggak apa-apa, asal dari kamu. Cile, bagus tuh Sakurani nih. Udah Sakurani, kamu juga minum dong. Nyam 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 nyam. Masak deh, aku tunggu di luar aja daripada berantem sama Hatsuki. Wah, Ryuki makan apa? Wah, kayaknya enak, aku mau dong. Gak bisa Sakurani, ini bekal aku cuma buat sendiri. Kok kamu dorong-dorong aku? Udah gak ngasih dorong-dorong lagi. Aduh, maaf ya aku buru-buru. Ih, sombong banget ya guys si Ryuki ya. Yaudahlah. Takeo. Loh, Takeo mana guys? Takeo. Ah, ini dia. Apa sih Sakurani? Udah sih, tinggal ngikutin aku aja. Yaudah teman-teman, kita ikutin dulu aja ya Takeo kemana aja. Yaudah deh, guys, kita langsung aja menuju ke ruang masak ya, ketemu sama Ibu Sumi. Begitu Ibu Sumi udah nungguin loh. Coba Takeo duduknya di mana? Takeo di mana duduknya? Oh, di situ. Ya, ya, aku dorong-dorong sih. Ya, aku duduk di mana dong? Ikannya Ayoi, kamu ngapain di situ? Kamu kayak nggak suka gitu deh. Aku pengen deket Takeo. Takeo, ini siapa ya? Tukeran tempat duduk dong, Yoshi. Oh, ini teman sekolahnya juga, guys. Aduh, jangan didorong-dorong. Kamu duduk di sini aja, mau nggak? Nih, duduk di sini aja ya. Oh, nggak usah. Aku duduk duluan. Dia nggak usah duduk. Hah, biarin aja duduk di situ, guys. Parah banget Sakurani. Lah, bilang tiba-tiba temennya duduk di sebelahnya. Ya ampun. Yaudah, lagi mau makan juga sama Sakurani. Ada hadapan, anggap aja lagi di kafe ya kan. Tuh ikannya langsung dibedah. 1, 2, 3, bau. Ikannya bowe-bowe nih apa guys? Ikannya serem juga ya. Mana nih dia nih, ikan bowe-bowe. Wah, mulutnya gede banget. Udah pernah aku tembak tuh ikannya tuh. Yaudah, kalau begitu kita makan dulu ya guys. Yeay, Sakurani makan juga guys. Katanya enak banget rasanya. Iya Sakurani, rasanya enak kan. Kamu suka ikan juga? Iya suka. Loh kok kayaknya Ryuji ngeliatin Sakurani kayak ada sesuatu ya. Ya ampun, manis banget ya Takeo guys. Merem-merem begitu matanya. Ya sudah deh. Wah, happy banget kayaknya Sakurani makan ikan bersama mereka semua. Oke lah guys, kita tunggu dulu aja biar mereka makan bersama dulu ya. Sudah selesai nih guys, jam masak-masaknya. Takeo, jangan tinggalin aku doang. Wah, Takeo di mana ya? Apa masih di belakang? Oh iya, masih di belakang. Kasian banget. Kok kamu di belakang sih? Loh, kamu ngapain sih ngikutin aku? Kan tadi kamu suruh aku ikutin kamu. Udah sampai di sini aja, jangan ikut-ikutin aku. Please, aku mohon jangan ikutin aku. Ya udah, dadah Sakurani, dadah. Ya, dia balik lagi ke ruangan makanan, guys. Ih, hilang, serem. Loh, teman-temanku pada kemana? Oh, di sini. Ah, Takeo sendirian, Takeo. Iya, Sakurani, duduk di samping kamu ya. Pelajaran komputer boleh.
Ya udah guys, kita duduk aja ya. Hah? Ternyata Hatsuki. Hatsuki, kenapa kamu deket sama Rinso Baba? Sakurani, jangan bikin gosip ya. Emang aku tuh kalau komputer selalu deket Rinso Baba biar pintar. Oh gitu. Ya udah deh. Kasian banget ya guys, Takeo sendirian. Jadi Takeo, aku temenin kamu aja ya. Kasian banget sih kamu diabaikan sama Hatsuki. Ya udahlah Sakurani, nggak apa-apa, udah biasa aku. Ya ampun, legowo banget dia ya guys. Udah. Yaudah tungguin mereka belajar juga ya guys, belajar komputer biar tambah pinter Sakuraninya. Tuh, mereka udah pada keluar. Ah, aku langsung aja. Ayo kita ikutin guys. Kayaknya mereka semua pengen ambil tas deh. Yuk buruan yuk kalau begitu yuk. Takeo, aku izin ikut pulang bareng kamu ya. Tapi aku gak bawa mobil. Oh, tumben Sakurani kamu gak bawa mobil. Iya, tadi aku buru-buru soalnya pas mau berangkat sekolah ketemu sama Hatsuki. Oh gitu. Takeo, iya. Aku pulangnya ikut kamu aja. Tapi aku juga jalan kaki Sakurani, gak apa-apa. Gak apa-apa kok. Yang penting aku ikut sama kamu. Hari ini aku pengen tahu aja aktivitas kamu ngapain, kepo. Yaudah guys, buruan. Tas Sakurani di mana? Nih. Ambil Sakurani. Nah, dah. Tuh. Takeo. Guys, Takeo tunggu. Takeo. Loh. Dia udah lari, guys. Tadi kan Hatsuki pengen ikut juga. Gimana ya teman-teman? Biarin aja deh kali ya. Suki nggak usah diajak, aku pengen tahu nih dia mau kemana abis ini. Tunggu dulu ya guys. Kamu mau kemana Takeo? Udah deh, kamu nggak usah ikut campur Sakurani. Ya kok gitu. Udah guys, kita lihat dulu. Takeo, Takeo kok kamu berubah wujud? Wah guys, ternyata Takeo lari sore dulu dia. Ya ampun. Oke deh teman-teman, biarin aja ya dia lari-lari. Aku pengen nyamperin ini Hatsuki. Kayaknya Hatsuki kesini deh guys. Kalau nggak sekali dia mau naik kuda tuh kan. Wah mereka ini punya aktivitas yang lucu ya. Hatsuki, kamu ngapain di situ? Sakurani, kamu ngapain ikutin aku? Katanya kamu mau ikut aku. Kuda, aku nggak ngomong sama kamu. Maksudnya kayak gitu guys. Aku mau ajak kamu Suki. Yuk kalau gitu. Katanya kamu mau ikutin aku, ngikutin pulang Takeo. Yaudah boleh, yuk ikutin aku yuk. Guys, liatin. Lihat nih ya, lihat kepalanya Hatsuki ya. Pala buntung. Guys, serem juga sih sebenarnya. Kenapa palanya si Hatsuki ini selalu gak ada? Apa kita pinjemin kepalanya Sakurani aja ya? By the way, mana ya Takeo? Takeo? Oh ini sepertinya nih Takeo nih, dia tuh olahraganya 2 kali putaran. Nah Takeo, lo kok kamu masih lari-lari sih Takeo? Takeo, yaudahlah biarin aja Sakurani sama Hatsuki suruh ngikutin Takeo lari juga guys. Mungkin nih 3 kali putaran kali ya. Yaudah kita lihat dulu ya. Nih kepalanya Takeo juga nggak ada loh guys. Cocok dia sama Sakurani. Kepala baca. Aduh seremnya. Yang satu kepalanya nggak ada, yang satu kepalanya separuh doang. Emang cocok mereka berdua. Yaudah guys, siapa tahu dengan adanya aku mereka baikkan teman-teman. Guys, lihat deh, kok itu ada Aoi. Iya bukan sih guys, coba Aoi bukan sih, coba Aoi. Oh iya benar, Aoi Miyanami. Ternyata Hatsuki selama ini Aoi kalau pulang sekolah dia lari pagi dulu. Lari pagi, sore dulu. Iya Sakurani, emang seperti itu Aoi. Oh begitu ya. Ya ampun, tuh dia tuh. Takeo masih lari-lari. Sebaiknya kita tunggu di sini aja ya Hatsuki. Aku capek. Ya udah, walaupun kepalanya dia nggak ada ya guys, ya udahlah. Gitu dia tuh Takeo. Takeo, kamu mau sampai kapan lari-larinya? Kayaknya dia larinya sampai jam 5 sore deh, guys. Yaudahlah, Hatsuki kita duduk di sini dulu aja ya. Oke, Sakurani, kita tunggu aja ya, guys, sampai dia udah selesai larinya. Teman-teman, lihat deh, ada yang datang. Siapa nih? Yah, cewek itu pergi. Yah, guys,
Sebaiknya kita tunggu Takeo di sini ya. Tuh Takeo, ini sudah mau jam 5 sore. Takeo, kamu nggak pulang? Iya Sakurani, ini aku mau pulang. Oh gitu. Yaudah kita ikutin aja guys. Tuh kan. Dia udah ganti baju. Ayo, cepetan. Jangan dipukul Sakurani. Cepetan. Bener guys, Takeo habis olahraga dia pulang. Atsuki, cepetan buruan. Keburu ketinggalan. Iya Sakurani, aku lagi ngikutin kamu nih. Loh, kok ganti jadi cowok yang ngikutin? Ini kenapa pada ngikutin Takeo semua ya? Loh, pada aneh guys ini. Kenapa kalian semua pada ikutin aku? Aduh. Loh. Itu dia Takeo. Aduh, itu Aoi, kamu kemana kamu? Coba guys, ternyata Aoi juga habis lari pagi. Ini dia nih. Ini rumahnya Aoi nih kalau enggak salah nih. Lihat ya teman-teman. Tuh kan dia pulang kan Aoi? Waktu itu aku ikutin. Wah, dia enggak pulang ke rumah, guys. Buruan deh. Kayaknya aku pakai jetpack aja deh, guys. Deketin. Mau kemana kamu, Takeo? Oh tidak guys, rumahnya gede banget. Sakurani, emang itu rumahnya Takeo? Hah? Kamu selama ini sudah tahu? Iya tahu lah, orang dia kan pacar aku. Cuman 5 menit aja. Maksudnya apa 5 menit? Iyalah 5 menit kalau aku nyampe rumahnya dia. Cepet kalau dia mau ajakin aku malam minggu. Oh begitu. Ya teman-teman, ini dia nih rumah Takeo. Coba ya aku muterin dulu . Takeo apa ada di dalam guys? Wah, ternyata nggak ada apa-apa di sini. Hatsuki, ya kenapa Sakurani? Aku pengen masuk ke dalam rumah Takeo, tapi kamu jangan ikut ya. Ya curang, kamu pasti mau ngintip Takeo di dalam ya? Enggak, aku cuma mau ngecek doang isi rumahnya. Yaudah kamu tunggu sini ya. Yaudah deh. Oke guys, kalau gitu langsung aja dari sini ya kita masuk ke rumahnya Takeo ya teman-teman. Oke, aku dari belakang aja biar nggak kelihatan sama Hatsuki. Yuk, kalau begitu kita langsung aja masuk ke rumahnya Takeo. Nah, ya kok di sini sih Zabutonnya? Ya guys, Zabutonku masuk ke rumahnya Takeo. Ya gimana nih? Ya udahlah, apa boleh buat teman-teman. Kayaknya kita harus masuk dari sini aja nih. Coba kita masuk ke kamarnya Takeo. Mudah-mudahan nih kamarnya Takeo. Berarti kalau gitu ini aku nggak boleh terlalu jauh. Yaudah aku langsung aja di sini ya. Kita tekan lagi aja. Nah, sudah. Kita lihat isinya. Aku penasaran nih guys. Kita lihat ya. Masuk terus Sakurani. Masuk terus. Coba kita lihat. Dalamnya seperti apakah? Oh. Sudah kelihatan lantainya guys. Coba ke atas dikit. Loh, Sakurani. Kok begini? Kenapa Sakurani ikut tenggelam di lantainya Takeo? Ya ampun guys, dalamnya seperti ini. Itu tuh, itu kakinya itu loh. Kakinya Atsuki. Aku kerjain Atsuki. Atsuki. Loh, kok Sakurani ada di sini? Loh, kok Sakurani keluar lagi? Ya, teman-teman, ya udahlah. Yang penting aku tahu isinya ternyata kecil banget, Bu. Hatsuki, ikut aku yuk. Ya udahlah, teman-teman, kalau begitu biarin aja deh Takeo istirahat. Ya udah, Hatsuki sampai di sini aja dulu ya. Iya, sama-sama Sakurani. Dadah. Dadah juga. Ya udah biarin aja Hatsuki pulang ke rumahnya dia, guys. Ya udah, kalau begitu guys sampai di sini dulu aja ya. Aduh, jangan mukul-mukul Sakurani. Sampai di sini aja dulu video kali ini. Seru banget aku ikutin kegiatan Takeo. Ternyata Takeo ini anaknya rajin olahraga juga ya. Sama kayak Aoi. Berarti aku udah tahu rumahnya Aoi sama Takeo, guys. Sudah melihat langsung mereka pulang. So kalau gitu teman-teman, seperti biasa buat kalian yang suka video kali ini, jangan lupa di-like dan subscribe channel aku dan subscribe juga Anige Game ya, guys. Karena di sana aku juga upload video Sakura loh. Kalau begitu, terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video game selanjutnya ya. Bye.